Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakura wa tazkira wa naf'a wa intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa'ala tamasuki fi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa du'a ahlil huda wa dilalata ala al-khairi imtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatima ma'al lutfi wal afiya wa salamil akifa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunia wa din wa salatu wa salamu ala rasulillah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Mawlana Muhammadin Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafar lahu wa libaridai thumma ila sahibu syarhal Ibrahim al-Bayjuri rahimahullah wa ghafar lahu wa libaridai ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبعزمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال قوله فهذه ست صفات ai fahadihil makfurati tegese utawi ikilah kang wis tuntutur iku situ sifatin enam sifat bal isyaratu mongko utawi isim isyarat iku aidatun bali lil makfurati maring isim-isim makfur dikaulihi kelawan pengembikan yang sunif al wujud ila ahilti wal fa'u taifa iku takri iyatun faidah takriknya aidalatun tegese nuduhakan ala anna ma ingatasi sak temeni sifat ba'daha sak wese hadihi iku mufarra'un kecabang amma sangin perkara pablaha sak durungi iki wa nati jatun lan berupa hikmah nati jah lahu kedua ma wa innama lam yakti dan angkes dini orang naka agen sopa al musonif musonif kita i kelawan tak ki ismil adadi yang dalam isim adate di anal ma'duda krono sak temene ma'dute iku mu'annasun mu'annas wa qad yukira. Wahadih situ sifat yang sudah dibicarakan itu ada jumlahnya 6 sifat. Mulai sifat wujud sampai sifat wahda ya. Jumlah yang sudah kita bicarakan itu ada 6 sifat. Terus apa dikira Sina izin wajib wajib apa tajridu nyepi akan situ musim adat minha samping tak dihila fima berbeda kelahan kekoro ida lam yukar nalikane ora bin kawi muzakar apa makdute kainahu menggosak temen kelakuan iku yakla yajib ora wajib apa dalika mengkono-mengkono tak beliaju sebalik unang apa al-ibyan maka akan biha kelahan tak bidi yang dalam adat wahada lan utawi iki iku ata biha fi kaulihi wal khamsatu ba'daha ila akhirihi naam betul al-awla utawi kang utama iku adamul ibyani orang anani maka akan biha kelahan tak
fi hadhihi al-halati ing dalam istilah tingkah kama huwa muqarraran fi mahali. Qauluhu al-ula. Al-ula utawi kang awal iku nafsiyatun sifat nafsiyah. Wa inna ma nusibat lan ang gustine den bangsaaken apa al-ula lin nafsi maring an-nafs limulazamatiha karena kelazimannya nafsiyah laha maring nafsun. Faqad bihilafil maknawiyah berbeda kelawan maknawiyah. Fa innaha mongkosak temani maknawiyah iku mulazimatun melazimi lil ma'ani maring sifat-sifat ma'ani. Balu terus wa qaluhu al-ula nafsiyah. Enam sifat yang sudah bicarakan, yang pertama namanya sifat nafsiyah. Disebut dinamai sifat nafsiyah karena sifat wujud itu tidak menunjukkan kepada kelaziman yang lain selain zat. Maksudnya berbeda dengan sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah selain dia lazim kepada zat, maka dia lazim pula kepada sifat yang lain. Namanya sifat ma'ani. Maka disebut sebagai nafsiyah karena dia hanya melazimi satu perkara doang, yaitu zat. Nanti kalau sifat ma'ani bagaimana? Sifat ma'ani punya dua kelaziman. Lazim kepada zat, lazim kepada ta'aluk. Nah, kalau sifat salbiyah, sifat lazimah, salbiyah lazim kepada zat dan juga dia punya makna yang meniadakan sesuatu. Lazim kepada mentanzihkan sesuatu yang menjadi perkara yang tidak layak bagi Allah. Jadi punya kelaziman yang lain. Hanya satu sifat wujud saja yang enggak punya makna lain yang dihadirkan. Jadi kalau kita ngomong ada tidak tergambar pada diri kita perkara yang lain enggak ada. Contoh begini. Saya ngomong ada rumah. Yang tergambar apa? Yang tergambar di pikiran kamu apa? Iya, apa? Atap, tembok. Tapi belum tergambar warnanya apa, bentuknya bagaimana. Pokoknya ada rumah. Saya bilang ada mobil. Yang tergambar apa? Ya mobil tergambar sebuah, tapi nggak tergambar besar, kecil, berapa pintu, berapa cc, nggak tergambar. Baru menunjukkan dia ada, dia bisa ditemukan. Ini kalimat ada itu kalimat yang ketika seorang itu menyebutkan kalimat itu, dia tertuju pikirannya langsung kepada keberadaannya tanpa menggambarkan yang lainnya, begitu loh. Ya, kalau saya ngomong mobil merah, maka yang terpikir ya mobil yang sudah ada warnanya merah, sudah tergambar perkara yang lain. Tapi kalau saya baru ngomong mobil ada, maka perkataan ada itu tidak menggambarkan pada makna yang lain, hanya pada menggambarkan bahwa dia itu bisa ditemukan, dia itu apa punya keberadaan. Kita ngomong Tuhan ada, Allah itu ada, yang tergambar apa? Tergambar apa? Yang tergambar ya keberadaan dirinya, bahwa Tuhan itu bisa ditemukan, bahwa Tuhan itu ditemukan keberadaannya. Masih belum menggambarkan perkara-perkara yang lain pada dirinya. Belum menggambarkan dia kuasa,
belum menggambarkan dia itu melihat, belum menggambarkan dia itu belum ada gambaran yang lain, baru menunjukkan kalau dia itu bisa ditemukan keberadaannya. Maka disebut wujud itu adalah sifat nafsiyah atau sifat yang menunjuk pada dirinya sendiri, tidak menunjukkan pada makna yang lain. Ada lagi sifat maknawiyah. Maknawiyah itu sifat yang ketika disebutkan langsung menunjukkan pada makna yang lain. Dia ngomong pinter. Orang itu pinter. Orang yang disebutkan ada orang pinter langsung tergambar dia punya ilmu. Selain menemukan orangnya, juga tergambar orang itu punya ilmu. Kalau ngomongin sama kamu, ada orang pinter yang tergambar paling botak doang. Ya, oh pemikir sih. Orang pinter itu, ya buku kayak itu. Pemikir. Sampai begitu lihat ya. Depan botak, belakang botak. Pemikir handal itu begitu. Jadi kalimat pinter itu menunjukkan pada makna yang lain. Jadi kalau kalimat ada orang, ini tergambar apa? Ya orang belum tergambar hitam, belum tergambar putih, Cina, Arab, ya belum tergambar mungkin orang. Ada hewan. Apa yang tergambar? Ya perkara, pokoknya enggak, entah itu semut, nyamuk, belum tergambar, pokoknya hewan. Namanya menunjukkan pada keberadaan dirinya. Tidak menunjuk pada perkara yang lainnya. Namanya sifat nafsiyah. Kalau sifat salbiyah atau sifat ma'nawiyah, ini sudah menunjukkan kepada perkara yang lain. Jadi ada yang pertama kita bicarakan sifat salbiyah. Nah, sifat nafsiyah. Melihat falidhalika isbatun ilaiha waqad ulima min kalamil musannif kalam teman-teman min tawrihi min kalam musannif tang kalam musannif annama sak temene perkara taqaddama kang wis lewat apa ma min sifat isam sifat iku bismani rong bagian ahaduhuma utawi salah siji ne kismani iku wa huwa utawi ahad iku al ula kang pertama iku sifatun nafsiyatun sifat nafsiyah. Wasani utai kang nomor loro wa huwa utawi sani iku al khamsatu limu al badiyatu iku sifat salbiya. Wama utai perkara saya dikang bakal teko opoma minas sifat isang sifat iku kismani rong bagian airon mani ahadu huma utawi salah di kismani wa huwa utawi ahad iku al wujudi sifat wujudi min hai kus tengah sani sifat wujudi sifat ul ma'ani utai sifat ma'ani. Wasani utawi kang nomor loro wa huwa utawi sani iku al ahwal sifat halia sifat hal itu sifat maknawiyah dan sifat maknawiyah. Jadi yang pertama kita bicarakan namanya sifat nafsiyah. Yang kedua sifat salbiyah. Jadi wujud sifat nafsiyah. Lima berikutnya berarti kidam. Pakok muholafalil hawadid yamuhu final segera wahdaniyah disebut sifat salbiyah. Terus setelah ini nanti akan bicara lagi dua bagian sifat lagi, namanya sifat ma'ani atau sifat wujudi dan juga sifat maknawiyah atau sifat bangsa akwal. Apa isinya? Nanti ada bicara kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama basor, kalam. Itu sifat ma'ani atau sifat wujudi. Sifat ahwalnya ada tujuh lagi, yaitu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakalliman. Ada lima, ada tujuh sifat lagi. Semuanya akan bicara nanti 20 sifat. Cuma dibagi dalam 4 kelompok. Dua kelompok dibicarakan pertama, yaitu nafsiyah dan salbiyah. Dua kelompok akan bicara berikutnya, yaitu sifat wujudiyah dan sifat maknawiyah. Sifat wujudi maknanya sifat ma'ani dan sifat makna. Terus
Fatul khosom mongko den ringkas apa anna sifat saat temani sifat iku aksamun anu kirang-kirang bagian arba'atun sang papat. Wazo bitus sifat din naksiyati utawi pelanggarane sifat naksiyah iku ma sifat la tata akalu kang ora masuk akal apa azzatu zat illa biha kecoba kelawan hadihi sifat sifat naksiyah. Walaisa langka ona iku lahu kedua Allah Ta'ala apa sifatun naksiyah dan sifat naksiyah siwal wujudi kejobo sifat wujud. Kada kaya mungkini kolang dikosobo badun sebagiannya ulama. Lakin fi hasyati al-Yusi. Tetapi yang dalam hasyahe kitab hasyahe Imam Yusi alal kubro yang atasnya kitab al-kubro. Anahu sa'at temani Allah Ta'ala ikum mukhalifun lil hawadisi fi sifatin naksiyatin kelawan sifat naksiyah. Al jalali kaya sifat al jalal wal jamal wal hilm wa nahwiha fal yuraji. Terus masalah khosoma kesimpulannya, sifat yang 20 bagi Allah itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok, 4 bagian. Pertama nafiyah, kedua salbiyah, ketiga ma'ani, keempat makna. Ini kalau ada orang kok, saya tahu bib sifat 20, tapi cuman baru sifat 20, tidak tahu pembagian kelompok sifat, maka ya masih anak-anak. Masih apalan. Ya, dia belum bisa sampai kepada membedakan satu sifat dengan sifat yang lain. Sifat 20 itu fungsinya apa? Untuk mengenali Allah. Nah, yang mau kamu kenali apanya? Kan terarah. Kamu tahu pohon. Ya ini pohon. Pohon itu punya bagian-bagian untuk apa? Untuk mengenali. Begitu loh. Oh ada daun. Oh ada batang. Oh ada akar. Oh ada. Ini bagian-bagian pohon. Nah, sifat Allah yang 20 punya bagian-bagian. Bukan Allah punya bagian-bagian. Sifat yang 20 ini oleh ulama dibagi-bagi kelompoknya untuk apa? Menunjukkan makna yang berbeda-beda, gitu loh. Sifat nafsiyah menunjukkan apa, salbiyah menunjukkan apa, ma'ani menunjukkan apa, ma'nawiyah menunjukkan apa. Hingga ketika kamu kenal 4 kelompok ini tahu, oh ini loh yang dikenal dari Allah. Tahu zatnya, tahu sifat salbiyahnya, tahu ma'aninya, tahu maknawiyahnya. Tanpa 4 kelompok ini maka kamu dianggap tidak mengenali Allah. Tidak mengenali apa yang menjadi keadaannya Allah. Karena kamu belum bisa bedain sifat wujud dan sifat kalam itu apa bedanya. Menunjukkan apa. Kalau semuanya menunjukkan kepada keberadaannya Allah berarti baru satu macam sifat namanya. Belum bisa membedakan satu sifat dengan sifat yang lain. Jadi 20 itu dikelompokkan jadi 4 kelompok. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah. Terus yang pertama nafsiyah. Apa itu nafsiyah? Nafsiyah itu diartikan adalah sifat yang tidak bisa dipahami zat kecuali dengan sifat itu. Sebuah zat, sebuah perkara tidak bisa dipahami tanpa nafsiyahnya. Kalau kamu bisa paham nafsiyahnya sesuatu, maka kamu paham sesuatu. Kalau kamu enggak paham nafsiyah sesuatu, maka kamu enggak akan paham sesuatu, gitu loh. Maka disebut namanya nafsiyah. Contohnya benda. Yang pasti pada benda itu apa? Hah? Yang pasti pada benda bertempat. Jadi bertempat ini menjadi nafsiyahnya sebuah benda. Kalau kamu enggak ngerti bertempat pada sebuah benda, maka berarti kamu enggak mengenali keadaannya benda. Benda itu apa sih? Oh, benda itu ya yang padat. Oh, bukan. Ada benda yang cair. Benda itu apa sih? Oh, yang gas. Oh, enggak. Ada yang padat.
belum mengenal pada sasarannya, kamu belum kenal sesuatu. Benda itu apa? Oh, benda itu yang punya tempat. Mau itu padat, mau gas, mau cair, pasti punya tempat. Berarti kamu sudah tahu nafsiahnya sebuah benda atau jati dirinya benda. Apa benda itu? Pasti punya tempat. Begitupun kepada Allah, kamu bicara pada Allah, nafsiahnya Tuhan itu apa? Yang jadi dasar perkara atau jati dirinya Tuhan itu apa? Ya wujud, sesuatu yang wajib adanya. Selainnya Allah, selainnya Allah, jais adanya. Jais adanya. Selainnya Allah itu diadakan. Yang punya sifat ada, yang wajib itu hanya Allah. Maka ketika kita ngomong nafsiannya Tuhan itu apa? Wujud satu doang, itu enggak ada nafsiah yang lainnya, enggak ada. Nafsiannya Allah hanya satu sifat, yaitu sifat wujud. Kenapa? Tanpa wujud kita enggak bisa mengenali zatnya Allah. Kalau kamu ngomong Tuhan, pasti tergambar oh, dia ada. Kalau ngomong Allah, yang tergambar dia ada. Itu namanya gambaran dasar atau pemahaman dasar yang menjadi pokok, disebut namanya sifat nafsiyah. Dan sifat itu cuma satu, ini pendapatnya ulama. Ada lagi yang mengatakan, oh sifat nafsiyahnya Allah itu beda dengan sifat nafsiyahnya makhluk. Maka Allah juga punya sifat nafsiyah yang lain selain wujud. Wujud bagi Allah jadi nafsiyah. Wujud bagi makhluk juga jadi nafsiyah. Kita wujud ya juga disebut sebagai nafsiyah. Tapi nafsiyah pada kita enggak cuma wujud. Ada beberapa sifat menempat nafsiyahnya. Wujud nafsiyahnya. Terus tengah waktu, punya arah. Ini sama-sama nafsiyah semua. Artinya jadi pokok perkara. Artinya sesuatu yang pasti ada pada dirinya sebuah benda. Enggak cuma menempat saja. Terikat waktu, terikat arah, terikat sama apa zaman. Ini semua mengikat bagi sebuah benda. Nah, bagi Allah sifat nafsiannya berapa? Oh, bagi Allah sifat nafsiyah kata ulama satu. Tapi kata Imam Yusi dalam kitabnya mengatakan, oh Allah juga punya sifat nafsiyah lain seperti apa? Kal jalal wal jamal. Jalal itu apa? Sifat kebesaran, keagungan. Apa sifat jalalnya Allah? Kita ini kadang kenal Allah cuma sifat jamalnya doang, nggak kenal sifat jalal. Jalal itu pemaksa, sifat apa, kemauannya sendiri, jebar, terus al-qahhar. Ini sifat-sifat jalal itu, sifat yang kalau kita memandang sifat itu takut kamu. Kenapa? Sifat yang Allah itu berkuasa penuh pada segala sesuatu namanya sifat jalal. Ada lagi sifat jamal, lembut, apa Rahman, Rahim, Karim, Rahim. Ini kita senang sifat-sifat itu. Kita sudah ngadepin sifat jalalnya Allah, menyeramkan. Maka Allah punya nafsiyah juga. Yang punya sifat jalal siapa? Ya hanya Allah. Enggak ada yang lain punya sifat seperti itu. Sifat jamalnya Allah ya ada. Sifat yang menunjukkan pada zatnya Allah itu ada sifat-sifat yang menjadi sifat dasar atau sifat ketuhanan secara dasar. Terus hilim apa hilim? Sifat kebijaksanaan, wana, wiha, dan juga yang lain-lainnya lagi. Ini pendapat ini diambil dari pendapat Imam Al-Yusi. Tapi di dalam pendapatnya orang-orang mutakalimin, sifat nafsiyahnya Allah ya yang kita kenal dari sifat 20 ini ya wujud. Lain lagi mau bicara
Asmaul Husna. Ini sudah meningkat lagi namanya. Dia ada sifat Jalal, sifat Jamal, sifat Halim. Ini untuk nanti mau dipisahkan. Kenapa? Karena pada kita ini juga ada sifat-sifat yang sebutan nama sifat itu sama dengan sifatnya Allah. Nabi disebut Ra'ufur Rahim. Allah Ra'ufur Rahim. Ini sebutannya sama, tapi nanti ya keadaannya berbeda atau nafsiyah sifatnya berbeda. Seperti Rahman atau Rahim pada Allah. Allah itu Maha Pemberi, Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengasih. Kita juga disebut Maha Penyayang, Maha Pengasih, tapi maknanya beda. Apa? Penyayangnya Allah itu enggak pakai perasaan. Kalau penyayangnya kita pakai perasaan. Kalau kamu minta sama seseorang, hari ini enggak dikasih, besok minta lagi. Dikasih, besok minta lagi, lalu juga bosen. Sakit juga akhirnya. Kayak kamu minta sama orang tua, pegangnya sarungnya, pokoknya pak, pak. Lama-lama juga dibuka juga, nih. Nah, keluar juga akhirnya. Lah Allah gak boleh begitu. Kamu gak boleh menyamakan nafsi hanya Allah seperti itu. Tuhan juga begitu. Ini kalau sama Allah minta aja terus, juga lama dikasih. Ini salah, ini nggak boleh. Wong batu aja ditetesin air lama-lama, lo kira Tuhan batu? Nah, ini kadang kita salah menyamakan, nggak boleh. Ini sifatnya makhluk. Itu kasih sayang yang ada pada makhluk. Kamu lagi duduk makan, ada orang pengemis, kamu nggak urusin. Begitu dia mulai kelihatan kamu kesian, mulai baru teriba, kamu baru keluar, nih. Sebelumnya boro-boro iba, betul. Jadi ini hal yang demikian menjadi nafsiyah yang berbeda sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Ini ditilik dari pendapat Imam Al-Yusi. Nanti dalam tasawuf ada begitu, orang-orang itu harus bisa punya sifatnya Allah. Nah, kalau tafsirnya bingung, nah, sifatnya Allah kok dimiliki hamba, tapi maknanya ya bukan sifat yang sama, hanya sama dalam namanya. Kamu disebut penyayang, kamu disebut pengasih, kamu disebut orang yang karim, baik. Tapi ya semua nama-nama itu sesuai dengan keadaannya kita makhluk. Gak boleh disamakan dengan nama-namanya Allah. Nama Allah punya nafsiyah sendiri yang berbeda dengan nama-nama yang ada pada kita. Tapi orang tasawuf biasa mengatakan yang demikian namanya makhluk itu menteladani, mengambil beberapa yang baik-baik dari sifat Allah, dijadikan sifat dirinya untuk jadi orang yang mulia atau berjalan dengan sifat-sifat yang mulia. Sebagai apa? Sebagai khalifatullah. Ini orang-orang juga sampai kepada orang yang sudah jadi khalifatullah itu ya sewajarnya, sepantasnya memiliki sifat-sifat seorang pemimpin, sifat-sifat seorang yang menguasai yang lain, seorang sifat yang punya sifat yang bisa mengatur yang lain. Apa ya, punya kasih sayang, dermawan, punya sifat apa, punya sifat peduli sama yang lain, punya sifat semua yang jadi sifat-sifat baik yang ada pada Allah yang mungkin jadi sifatnya makhluk, maka ini boleh ada pada makhluk. Ini nafsiyah. Kalau pada sifat tauhid yang kita bicarakan dari sifat 20, nafsiyah cuma ada satu, enggak ada yang lainnya. Terus qauluhu wa hiya al-wujud. Hadza utawi ikilah kalamul musannif iku ihbarun, ngingerti bimaklumin kelawan kang mustamatin. Wa inna ma adalan ang bustinin nakani sopum musannif bihi kelawan hadza lidak ima supaya nolak perkara asa iya koa menawa yang tau tumibu sopum mintaryiri ba'adil katabati sangking ngawahi sebagiannya kitab penulisan
bi ayyu qaddimu kelawan yang tuan dininakan sopo wong sopo wong al kidama ing sifat kidam masalan ala wujudi ing atase sifat wujud pala takunu mengko ora ono opo al kidam ya iku al ula pala takunu al wujud ya iku al ula kang pertama hina idin nalikane yuqaddimu al kidam wa aidan lan mane rubbama ya falu terkadang lali sopo wong ansoni ilmu sonifi sangking karyane imam sonif filmat yang dalam perkara takut dama kang wis lewat opoma bayak takidu nengko neko dagen sopo wong annal ula sak temene sifat kang pertama hiya utawi al ula iku al kidam kidam masalan pali dalika mengukrona arahe ikilah kaedah nabahan ngelengake sopo al musonif imam sonif ala annal ula yang atasi sak temene kang pertama hiya iku al wujud wujud. Terus wa qaluhu wal wujud. Qaluhu wa ya al wujud. Jadi musonif dari awal nulis kitab sudah ngomong akan bicara sifat Allah jumlahnya 20. Yang pertama wujud ya. Kidam, bako, mukholafa sampai wahdah. Ya, disebut semua ini. Jud, kidam, bako, terus selesai. Terus berhenti sampai wahdaniyah. Lalu lanjut. Fahadihi situr. Maka yang 6 ini. Yang pertama namanya nafsiyah. Yang 5 berikutnya namanya salbiyah. Apa itu yang pertama? Al-wujud. Diulang lagi ngomong wujud. Padahal di awal sudah ngomong wujud, tapi dua lagi wujud. Terus wahom satu ba'daha salbia lima, berikutnya namanya salbia. Apa faedahnya? Oh, faedahnya musonef yang pertama kepingin menunjukkan bahwa biar orang-orang yang kadang nerjemahin kitab itu kadang suka keliru. Tahu-tahu ngomong pertama nafsia, lima berikutnya salbiah. Terus pertamanya dianggap nanti sifat kidam. Nah, ini salah menempatkan yang pertama yang dimaui oleh penulis kitab ini. Biar orang enggak salah nerjemahin, maka ditegaskan yang pertama harus wujud, enggak boleh selain wujud. Kenapa? Karena pendapat Imam Sanusi ini menggunakan pendapat yang mengimani sifat Allah jumlahnya 20. Beda sama nanti orang yang mengimani sifat Allah jumlahnya 12. Kalau yang sifatnya 12 pertama kidam, gitu loh. Wujud enggak masuk kelompok sifat, tapi langsung pertamanya kidam. Wujud sama maknawiyah enggak masuk, berarti dikurangi 8 sifat, jadinya berapa? 12. Maka biar enggak ketemu sama orang-orang ini, biar enggak salah nulis, ditegaskan oleh Ibnu Shamif, yang pertama harus wujud. Terus nanti berikutnya baru kidam, bakok, dan terusnya. Ini sebagai penjelasan biar jangan sampai salah menempatkan. Ya, jadi salah menempatkan. Atau ada orang-orang yang lupa musonif ngomongnya apa sih di awal. Karena lupa, biar enggak lupa, maka ditegaskan yang pertama saya ngomong itu wujud, biar kamu jangan lupa. Terus yang kedua, yang terus ya kana lan ono pemuktado dalika tatapani mengkono-mengkono kaidah iku ayyakula yang telah mengucap sopa musonif ba'da kaulihi yang dalam sa'wisi panggilan musonif walhum satu ba'da hasal biatun wahiya al-kidamu wal baqa'u ila akhirih. Lakin nahu tetap ini ikilah qaul iku turika dan tinggal opo dalika di adamil ihtiyaji krono ora anane butuh ilaihi maring dalika ba'da tansisi yang dalam sa'wisi nas alal ula yang atasi sifat kangurtana. Tapi yang wahom satu ba'daha enggak disebut al-ula pertama wujud. Terus lima berikutnya enggak disebut kidam, bakom, enggak disebut lagi. Kenapa? Udah jelas. Kalau pertama sudah dituntun wujud, berarti berikutnya ya tinggal diikuti aja. Berarti kidam, bakom, moho,
Lafa itu sifat berikutnya setelah sifat wujud. Jadi enggak perlu diulang lagi. Yang pertama wujud, yang kedua idam bakok enggak perlu. Cukup menegaskan kalau pertama sudah ditandai dengan sifat wujud, maka berikutnya pasti akan mengikuti sifat yang telah disebutkan, yaitu idam bakok sampai kepada wahdaniyah. Ini penjelasannya. Terus qawluhu wal khamsatu ba'daha salbiyatun innama nusibat ain bastini den bangsa akan apa hari sifat li salbi maring lafat salbun li annaha karena sak temene hadil khamsa iku mufassalun den tafsiri den aweh makna bihi kelawan salbun idil kidamu karena utai kidam iku salbu awwaliyatil wujudi bedel awwaliyatil wujud salbu awaliyatul wujud wal baqa utai baqa iku salbu akhiriyatul wujud wal muhalafah lil hawadis iku salbul mumasalah laha wal qiyamu bin nafsi iku salbul istighfar wal wahdaniyah iku salbu ta'adud wa ulima. Terus wa khamsatu ba'da dan lima setelahnya, arti setelah sifat wujud, karena baru bicaranya enam, berarti setelah wujud lima berikutnya namanya sifat salbiyah. Apa salbiyah? Salbiyah itu sifat yang menunjukkan makna tiada, atau sifat yang mau membuang perkara yang tidak layak bagi Allah. Sifat yang maknanya membersihkan segala yang tidak layak bagi Allah. Semua sifat-sifat yang menyerupai makhluk yang enggak layak bagi Allah disalbun, dibersihkan, ditanzihkan. Maka lima itu sifat salbiyah. Apa yang enggak layak bagi Allah cuma lima itu? Oh banyak. Semua sifat makhluk apapun enggak layak disifatkan pada Allah. Tapi kenapa kok cuma lima? Oh lima ini jadi pokok. Kalau kamu tahu lima ini, maka kamu akan tahu berarti sama sekali enggak ada keserupaan, enggak ada persamaan, enggak ada kemiripan apapun dari keadaan makhluk bagi Allah. Bersih. Lima ini jadi pokok utama kita membersihkan segala yang enggak layak bagi Allah. Yang pertama, apa yang mau dibersihkan? Kidam. Apa kidam maknanya? Salbun awaliyah, yaitu meniadakan permulaan. Setiap makhluk itu punya permulaan. Nah, bagi Allah Maha suci, tidak layak. Allah punya permulaan. Maka kidamnya disebutkan, tapi maknanya mau membersihkan yang enggak layak bagi Allah. Allah itu dulu. Oh, dulu bagi Allah maknanya enggak ada permulaannya. Allah itu terus sampai akhir. Oh, maknanya Allah itu enggak akan ada akhirnya. Semua ini. Allah itu mukhalafa. Oh, maknanya enggak ada persama. Allah itu berdiri sendiri, oh maknanya tidak butuh pada yang lain. Oh, Allah itu esa, maknanya apa? Enggak akan ada duanya, enggak akan ada lainnya lagi pada ketuhanannya Allah. Lima sifat ini itu dimaknai semuanya makna salbun atau makna tiada. Idam tiada awal, bakok tiada akhir, mukhalafah tiada sama, qiyamu bin nafsi tiada butuh pada yang lain, wahdaniyah tiada bilangan, tiada lainnya. Ini semuanya maknanya makna salbun. Hanya lima sifat ini yang maknanya salbun. Wujud yang enggak dimaknai salbun. Nanti setelah ini ada kudrat, iradat, ilmu yang enggak dimaknai salbun. Yang dimaknai salbun atau membersihkan hanya lima sifat ini, maka disebut namanya sifat salbiyah. Kalau kamu kok zikir dalam sholat subhanallah, 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 itu artinya apa? Suci dari apa? Dari kotoran. Dari apa? Suci dari apa Allah itu? Suci dari segala persamaan dengan makhluk. Ini tuh
kamu sholat subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, mensucikan Allah. Suci dari apa? Suci dari segala persamaan dengan makhluk, hingga hati kamu hadir ketika mau subhanallah, hadir. Sekarang enggak ada, saya kalau habis sholat enggak ada baca subhanallah, enggak ada. Adanya apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Baca apa? Subhanallah, subhanallah. Saking fasihnya cepat sampai enggak subhanallah, enggak subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa ini baca? Enggak jelas, enggak apa ini baca. Jadi satu-satu subhanallah sambil hatinya hadir, enggak maha suci dari awal ya Allah, subhanallah maha suci dari akhir, subhanallah maha suci dari persamaan, terus diulang lagi hingga hatinya itu mengena begitu loh. Ini ketika rukuk sholat, ketika sujud sholat, engkau enggak butuh ibadahku ya Allah, engkau enggak butuh apa sesembahanku ya Allah, engkau enggak butuh ketaatanku ya Allah, semua Allah enggak butuh maha suci Allah. Itu menunjukkan makna salbiyah, hingga makna ini harus dihadirkan. Orang yang enggak ngerti salbiyah bagaimana? Dia enggak bisa mensucikan Allah. Nanti kamu enggak bisa bedain nabi orang suci, bayi yang lahir suci, orang habis wudu suci, Allah. Bedanya apa dong? Kok suci semua ini? Enggak jelas kamu kalau enggak paham. Ini harus tahu, oh Allah itu suci dari persamaan dengan makhluk. Nabi suci dari apa? Suci dari kesalahan, suci dari kebohongan, suci dari kebodohan. Anak kecil suci dari apa? Suci dari dosa. Orang yang habis wudhu suci dari apa? Hadas. Nah begitu, mesti yang tahu bedanya sucinya kemana larinya. Kalau enggak, ya kamu enggak jelas. Pokoknya Tuhan maha suci. Suci dari apa? Ini biar jelas apa yang disucikan dari Allah, apa yang dibersihkan dari Allah. Bukan kotor, bukan. Allah bukan kotor, dibersihin segala. Pikiran kamu yang kotor maksudnya. Artinya berpikir tentang Allah harus bersih gitu loh. Bukan Allahnya kotor, bukan. Alat pikiran kamu ketika berpikir tentang Allah harus bersih nemunya. Jangan sampai kotor, maka disebut dengan sifat salbiyah. Ini sifat yang kalau kamu kenal sifat ini, pikiran kamu jadi bersih mengenal Allah. Kenapa? Karena membuang segala yang enggak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Terus wa ulima lan den dawruhi min dalika sanging penun-penun mau anal murada sak temene kang den karbaken di kauniha kelawan anane khamsah iku salbiyatun sifat salbiyah iku anna maknaha sak temene maknane khamsah iku salbu kaza narik mungkin la annaha dudu sak temene khamsah iku maslubatun ditarik dihilangin anil maula sanging Allah subhanahu wa ta'ala idhiya karena utawi haji sifatul khamsah iku sabitatun tetap lahu kadu Allah ta'ala la maslubatun ora diilangi apa haji sifat anhu saking Allah pada dadbar. Sifat salbiyah itu kidam bako, ini sifat yang maknanya meniadakan sesuatu yang enggak layak bagi, bukan sifat yang tiada gitu loh. Jangan ngomong kidam itu sifat yang enggak ada bagi Allah, berarti enggak kidam kalau begitu. Satu itu enggak ada bagi Allah. Terus berapa? Dua. Lalu satu. Satu itu tabit bagi Allah tetap. Tapi yang mau ditiadakan itu makna kandungannya. Gitu loh. Kandungannya punya kandungan salbiyah. Kandungannya punya kandungan membersihkan pada yang enggak layak. Satu itu kandungannya bersihin apa? Bersihin bilangan. Jangan Tuhan enggak satu. Dan nyebutnya kan repot enggak satu. Kalau enggak satu, terus yang disalbun apanya lagi gitu loh. Satunya sebut dulu, nanti maknanya salbun. Apa salbiahnya? Bilangan. Jangan Tuhan enggak satu lah ya kan keder lah. Kalau enggak satu itu yang mau disalbun apa? Bako, apa salbunnya? Akhir. Mukhalafa salbunnya apa? Mumasalah. Qiyamu binafsi salbunnya apa? Butuh pada yang
lain. Ini punya makna salbiah yang terkandung di dalamnya. Tapi sifat-sifat yang lima ini jangan dihilangkan pada wujudnya Allah. Karena sifat yang lima ini sifat yang tetap, yang harus ada pada wujudnya Allah. Kayak begini, kidam. Kidam itu apa artinya? Gak ada permulaannya. Allah itu harus enggak tidak punya permulaan? Harus. Ya. Kalau Allah itu harus enggak punya permulaan, terus enggak punya permulaan itu mau dikasih nama apa? Mau diibaratkan apa? Kidam boleh, roti boleh, poong boleh, tempe boleh. Allah tempe, omanya Allah enggak berawal boleh. Yang penting itu makna gitu loh. Yang harus itu bukan sifat kidamnya, tapi makna salbunya yang harus gitu loh. Kidamnya ganti boleh, terang-terang mau ganti apa kek. Ya ya dong, pakai tempe boleh, mau pakai tahu boleh. Yang penting tanggung jawab ada asal mula asalnya ini, kalimat ini. Makna tetap harus, nggak ada awalnya gitu dong. Lebasannya apa sih terang? Kok jadi harus? Enggak boleh kidam, kodim. Kok boleh kidam, kodim? Ya terserah, mau kodim boleh, mau kidam boleh. Yang penting maknanya enggak ada awalnya gitu. Karena yang harus bagi Allah itu enggak ada awalnya itu, salbunya itu yang harus. Gitu loh, bukan sifatnya. Nyambung ya? Ya gitu, jadi. Ya, jadi lima sifat ini ditetapkan karena mau menuju makna yang wajib. Apa yang wajib? Salbunnya itu meniadakan awal bagi Allah, meniadakan akhir bagi Allah. Ini yang harus ada pada sifat-sifat Allah. Adapun si apa takbir itu, gambar itu mau dinamakan dengan apa? Ya terserah kamu. Asal kamu tanggung jawab. Ini kok mau kamu kasih nama tempe ini asal dari mana? Ini cari sendiri. Ada hadisnya loh. Ah ya pakai. Kalau enggak ada hadisnya ya. Bukunya namanya buku Dharma Gandul. Terus? Qawluhu summa yajibu lahu ta'ala Aila yahfad qara samar annahu sa'temani Allah ikula ta'akhara Mala ono akhir-akhiran iku mujud di wujubi sifatihi ta'ala ing dalam wajibi sifatih Allah ta'ala Wa illa lan lamun ora annahu la ta'akhara lakan nanyakti ono apa almu ta'akhiru sifat kang dadi akhiriku wujubuhu wajibi Allah hadisan bahwa utawi wujubuhu hadisan iku muhalun muhal itu summa awal wujud, terus setelahnya yang lima namanya salbiyah, terus setelah itu yang lima, terus kemudian setelah wujud salbiyah kemudian wajib lagi bagi Allah tujuh sifat. Ini kalimat kemudian wajib tujuh sifat, ini bukan sifat baru. Bukan sifat yang baru datang, bukan. Tapi baru mau disebutkan. Sifatnya tetap kodim semua bagi Allah. Hanya ini baru mau disebutkan. Untuk apa kok dipakein sebutnya belakangan? Nanti ada hikmah, ada keuntungan yang mau ditaruh oleh musannif. Kenapa kok cara ngomongnya begini gitu loh. Setelah ngomong wujud, salbiyah, kemudian wajib bagi Allah tujuh sifat. Tapi harus kita tahu bahwa kalimat kemudian tujuh sifat ini enggak memaknai bahwa sifat itu sifat yang baru. Karena mustahil Allah itu punya sifat yang baru. Terus? Bihadalan kelawan ikilah layah ke yuklamu dan kauruhi opo anna summa sak temene summa iku limujar di tertibi rana melijine tertib al-zikro tertibe nutur ail ikhbari tegese ngani hadat bimakna annahu ba'daan ahdira di sifat suluhiga bimakna annahu kelan makna sak temene kelakuan ba'daan ahdira enggalam sakwese yento dan kai hobar di sifat suluhi kelawan sifat-sifat talbiah Ahbaro alaih khobar sopoh musanif di sifat dari ma'ani kelawan sifat-sifat ma'ani. Jadi kalimat summa dijelaskan. Kemudian, apa tujuannya musanif kok pakai kalimat kemudian? Oh maksudnya ini tartibu zikir. Urut-urutannya ngomong. Kalau ngomong itu pakai urut-urutan biar jelas.
Habis ini ngomong ini, habis ini ngomong ini. Kalau lempeng doang, ujo kita mbak kok ini nggak jelas pemisahnya sifat apa, ini sifat apa, ini sifat apa, nggak jelas. Musyarif maunya memisahkan langsung, ini sifat nafsiyah, ini salbiyah, habis ini mau ngomong lagi sifat Mbak Ani, setelahnya mau ngomong lagi. Nah, biar kamu jelas tahu langsung kedudukan tiap-tiap sifat. Itu maunya begitu, Musyarif menjelaskan tartibnya pembicaraan dalam kelompok demi kelompok. Biar kamu jelas kedudukan sifat-sifat Allah. Terus wa inna ma kudima lan angkasnya dan diminakan apa sifat usulubi sifat-sifat talbiyah ala sifatil ma'ani yang atasnya sifat ma'ani di annal awla karena saat menekan leh utama iku min kubay le tahliyati sangking arah nyuci akan nyepi akan ilha ilmu jana wasaniyatu atau wasannya tu dari kang meluru iku minggu bayi tahliyati sangking arah tahliyah masuk akan tilha ilmu malah wal aula wal ula alasan wal ula utawi kang awal iku mu qaddimatun kendingan akan urfan ing dalam umumnya alasan yati ing atase kang meluru idil insanu krono utai menungso iku layata zayanu ora gawe pepai sopo insan bijami lesia di kelawan api e klambi wanah bihalan sepadanya jami lesia illa ba'da izalatima kejogo sakwese ngilangi perkara bihi kelawan badani insan minal ausahi nyatane sangking pira-pira kotoran kada hilil hamami kaya wongkang masuk kamar mandi kainahu mungkosa temani dahil iku yuzilu ngilangi sopo dahil adronahu ing kotorane dahil summa yalbisu nulingan gusabu dahil siya bahu eng klambine dahil. Terus kok yang dibicarakan itu kok sifat salbiah dulu baru sifat ma'ani, ya salbiah dulu kita mbak kok baru sifat ma'ani. Apa faedahnya? Musonif ngasih alasan, oh itu dari alasan bahwa seorang itu kalau mau kenal, mau mau menggunakan pakaian, mau menggunakan orang itu pakaian yang indah, biasanya dibersihkan dulu badannya. Bersih, wangi, mandi, baru pakai baju. Kalau pakai baju dulu, terus bersihin, ribet maksudnya. Bajunya cantolin dulu, badannya dibersihin, baru di maka dengan makna itu maka musonif mengambil oh menyematkan salbiah dulu bersih dulu dari persamaan dengan makhluk baru bicara kudrat irodat ilmu ayat. Apa faedahnya? Faedahnya ketika nanti ngomong Allah itu kudrat di otak kamu yang cetek ini enggak mikir lagi oh pakai tangan, oh pakai alat, kudratnya sudah bersih gitu loh. Allah itu melihat, oh enggak pakai mata gitu loh. Allah mendengar, oh enggak pakai telinga. Kenapa? Sudah dibersihkan dulu di awal, biar kamu jelas gitu loh. Kalau yang diomong kudrat dulu, baru salbiah, nanti waktu ngomong kudrat, nanya lagi pakai apa kudratnya. Melihatnya pakai apa, mendengarnya pakai apa, maka biar enggak begitu maka didulukan sal biar pikiran kita ini oh ketika ngomong nanti ma'ani sudah enggak terbayang lagi kamu ngomong oh Allah mendengar pakai telinga, Allah kudratnya pakai tangan, ilmunya pakai hati, mikirnya pakai angan, apa kalau punya kehendak pakai angan, oh enggak begitu. Itu semua sudah enggak muncul di hati kita. Kenapa? Sudah dibersihkan dengan sifat salbiyah. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Di Qur'an dikatakan apa? Laisa kamitslihi wa huwa. Nah, Qur'annya ngomong laisa kamitslihi salbiyah dulu, baru wa huwa sami'ul baru ma'ani. Nah, ikut ini nih. Di Quran dikatakan salbiah dulu baru sifat ma'ani. Maka apa faedahnya? Biar ketika kamu memahami sami'ul basir itu sudah laisa kamis lihi, sudah jelas gitu loh.
Bukan. Wa huwa sami'ul basir. Laisa kamislihi. Kan ribet nanti. Tapi salbiah dulu. Laisa kamislihi wa huwa sami. Faedahnya apa? Ketika kamu bicara sami'ul basir, pikirannya sudah bersih. Oh, enggak kayak gini loh. Samanya Allah itu enggak pakai telinga. Basarnya Allah enggak pakai mata. Tadi baru dijelasin ini. Selesai ngaji tanya. Ya Tuhan, dengernya suara. Karena kalau sudah ngomong Allah mendengar, itu yang terpikir kita pasti suara gitu loh. Kalau suara pasti hubungannya kuping lah ini. Ini bersihkan dulu, enggak boleh begitu. Yang didengar Allah enggak suara, enggak. Apa saja didengar. Mau yang suara didengar, yang enggak suara juga. Yang enggak suara apa? Hah? Omongan hati, kan enggak ada suaranya. Allah dengar. Itu loh. Allah melihat yang enggak warna. Kalau kita kan yang dilihat apa? Warna. Allah melihatnya semua yang ada, enggak cuma warna. Apa contohnya? Ya asin, manis, pahit, dilihat oleh Allah. Kamu bisa? Itu dari arah itu, oh bersih pikirannya. Oh berarti Allah melihat enggak pakai mata. Kalau mata enggak bisa lihat itu, gitu loh. Kalau telinga enggak bisa dengar omongan hati, enggak bisa. Berarti Allah mendengar enggak pakai telinga, melihat enggak pakai mata. Ini makna untuk membersihkan. Jadi faedahnya didahulukan apa? Sifat sal, ya baru sifat ma'ani. Terus Wa innama adalan angin bersini mbaleni sopo musonih lafdo yajibu yang lafad yajibu ma'atapad dunihi yang semerkani disi elafat yajibu sabikon halidisi fikaulihi yang dalam pengendikan musonih koma yajibu lahirihi lil fasli krono kanggo musah fikaulihi kelan pengendikan musonih bahwa dihi sifat sifatin ilahirihi wali roddilan krono arahe nolak sorihan kelawan jelas alaman inatasi wong nafakang nafi akan sopoman wujub sifat al-ma'ani yang wajib sifat ma'ani kal mu'tazilati kaya mu'tazilah. Terus diulang lagi yang awal sudah ngomong wa yajibu fihak wa mimma yajibu fihak kita ala ihruna sifat wujud kita bakal wajib sudah diomong. Diomong lagi wa ya suma yajibu lagi. Apa faedahnya kok diulang wajib di sini? Oh, faedahnya mau untuk memisahkan pemahaman kita dengan pemahamannya orang di luar ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Ada di luar ahli sunnah yang mengimani Allah itu Tuhan, tapi Allah enggak punya sifat. Allah itu zat doang, enggak ada sifatnya. Kalau kita kan enggak, Allah itu zat yang punya sifat. Allah itu zat yang bersifat. Allah itu zat yang pada dirinya persifatan. Apa? Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Untuk memisahkan dengan pahamnya siapa? Pahamnya orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu zat tapi enggak punya sifat. Emangnya kenapa kalau Allah itu punya sifat? Kalau Allah punya sifat nanti seperti kita. Allah itu berkuasa karena adanya sifatnya. Allah itu keadaannya yang melihat karena punya sifat melihat. Nanti seperti kita. Ya biar enggak sama gimana? Ya dibuang sifatnya. Allah yang berkuasa dengan zatnya. Allah yang maha melihat dengan zatnya. Allah yang maha mendengar dengan zatnya. Kalau kita kan enggak. Allah maha mendengar dengan pendengarannya. Allah maha melihat dengan penglihatannya. Allah maha menguasai dengan sifat kuasanya. Allah maha mengetahui dengan sifat. Itu kalau kita begitu. Karena tidak mungkin pada dirinya Allah itu ada keadaan yang berkuasa tanpa punya sifat kuasa, enggak mungkin. Ini akal yang normal.
Maka dari arah itu memisahkan pemahaman kita sama Mu'tazilah, Musannif mengulang sifat ini sifat wajib harus ada pada zatnya Allah. Tidak boleh sifat ini tidak dijadikan sifat Allah. Mustahil sifat ini tidak ada pada zatnya Allah. Jadi kalau kita mau gambarin begini, Mu'tazilah itu punya paham Allah itu zat tanpa punya sifat. Tapi zatnya komplit. Ada zat yang mendengar, ada zat yang melihat, ada zat yang bicara, ada zat yang... Berarti zatnya berapa itu? Kalau Nasrani cuma tiga, kalau ini? 7. Mu'tazilah itu menyembah 7. Bukan tiga Tuhan lagi, 7 Tuhan disembah. Tuhan yang kudrat, Tuhan yang irada, Tuhan yang... Kenapa? Karena kalau zatnya kudrat, itu sudah zatnya kudrat. Nanti kalau irada, ya pada zat sendiri lagi. Ilmu ya pada zat sendiri lagi. Mesti kalau memang itu zat semua, berarti harus ada zat yang banyak. Nah, akal kita enggak begitu. Zatnya ya esa, sifatnya enggak terbilang. Bukan kalau sifatnya dibuang, akhirnya zatnya yang terbilang. Banyak zatnya tersusun kayak kamulah, melihat sendiri, mendengar sendiri, kerja sendiri, ilmu sendiri, punya zat yang tersusun. Atau nanti dipahami lagi bahwa apabila Allah itu punya zat, punya sifat, berarti Allah enggak esa. Tapi kalau dibuang satu sifatnya jadinya esa. Ini asli esa katanya. Tuhan kamu enggak esa katanya. Kenapa? Masih punya zat dan sifat. Jadi biar esa murni dibuang sifatnya. Bukan terus agar berbeda dengan makhluk bagaimana? Oh, dimengerti. Oh, zatnya Allah bukan benda. Sifatnya Allah tidak berbilang, tidak berubah-ubah. Kan tahu Allah tetap zat dan yang punya sih, tapi sifat dan zatnya berbeda. Kalau ini enggak, biar beda gimana? Buang sifatnya, tinggal ini aneh. Gambarannya kayak orang punya peci, pecinya kekecilan, dipakai enggak muat, terus kepalanya dikecilin. Repot otaknya, iya gimana? Pecinya tuker gitu dong, yang pas ini enggak, kepala dikecilin. Ya pas sih pas, cuman kan bonyok kamu. Nanti kalau Allah itu dibuang sifatnya, ya benar wadaninya. Tapi bonyok kita Tuhan begitu gimana sih? Enggak jelas jadinya. Jadi untuk memisahkan paham ahli sunnah dengan di luar ahli sunnah wal jamaah yang namanya Mu'tazilah. Terus waktu itu lantin gaya masalah al-Musanif yang natari mengarasi Musanif ya anna kaulahu talan tak temani Tuhan Tani Musanif sumaya judulahu ta'ala ilahi ku'u au jaba majibakan adama mutawabatil khabari yang ora anani tetap muni rover lil muqtada'i marim muqtada' di kaulihi wahiyya al-wujudu ilahi ku ya anna dhamira peran musa temani dhamira alladhi ya dhamir huwa iku al-muqtada'u iku a'idun tali alal isrina ingatasi rangpuluh sifat Bama adalika lan semerapannya mengkona al-mustada'a ibn alal usrina sifat lam yadkur oranu tersokong musamit minhat angin usrina sifat illa sifta sifatin kejago ing enam sifat kama kola fahadihi siftu sifatin wa ujiba lan jenjau bi anna fil kalami kelan sak temani ing dalam kalam hatpan ona buang wa takdir lan ona simpen wahia utawi akhirnya iku al-wujud hidam bako ila akhirima takodama wal kudrah wal irada wal ilmu ila akhirima yaki bidali li kaulihi sumaya jibulahu ta'ala ilahirihi fata amal. Ini ada yang ngerot biasa namanya, ada yang bingung sama pendapatnya Musonif. Kok pakai kalimat suma kayak gak cocok sama yang pertama. Oh, yang pertama itu ngomongnya 20 sifat, mestinya ya 20 kayak begini. Yang ngaji di Abawo siapa saja? Oh, ada 20 orang, siapa aja? A, B, C, D, E sampai 20 begitu mestinya kan? Ini enggak, baru
A, B, C, D, E berhenti. Terus F, G, kok ngapain pakai terus? Ya langsung aja, kenapa kok dipisah gitu loh. Yang benar mestinya kan yang ngaji dia bawa berapa orang, 20 siapa aja. A, B, C, D, E. Terus ya gak usah pakai terus, sambung aja langsung sampai selesai gitu kan. Ini enggak, A, B, C, D, E berhenti. Lalu E, F, G loh, kok pakai lalu segala. Oh ini mau memisahkan. Lalu itu kalimat mau memisahkan. Ini begini. Oh yang ngaji di Abawo ada orang Lagoa A, B, C, D, E. Oh ada orang Marunda C, D, E. Oh ada orang Sono. Itu loh maksudnya. Hingga satu penyebutan jadi jelas yang ngaji itu orang sini, orang sini, orang sini. Hanya diputus pakai kalimat suma. Bukan berarti mengurangi jumlah 20 atau nambahin, bukan. Hanya untuk menjelaskan bahwa yang di dalamnya itu ada keadaan yang berbeda. Oh yang ngaji umumnya A, B, C, D, E laki-laki, terus E, F, G perempuan. Oh berarti beda laki perempuan. Padahal ya sama jumlahnya segitu-segitu juga. Tapi dikasih kalimat suma itu untuk memisahkan. Terus Qauluhu sab'u sifatin ai indal asyairah wa amma indal maturidiyah fatana nusifatin maka walang sifat liannahum gran sa'temani maturidiyah iku yazidu nanambahi adama ingatasi perkara sayakti kang bakal teka opoma rupani sifatut takwin sifat takwin bahia maka utawi sifat takwin indahum munggohe maturidiyah iku sifatun sifat kodimatun kang dingin kodimatun kodim kodimatun bidatihi ta'ala biha kelawan takwin al ijadu utai ijadu al ijadu. Wahia utawi takwin iku al-muradatu kang den karepaken indahum munggohe maturidi min sifatil af'ali sanging sifatil af'al. Jadi suma sabuk sifat. Sifat ma'ani bagi kita berapa? 7 sifat. Yang Sanusi, Mas'ari punya pendapat yang sama. Sifat ma'ani bagi Allah jumlahnya 7. Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, 7 sifat. Adapun Imam Maturidi itu juga Imam Ahlu Sunnah, kan 2. Imam Ahli sama Imam Maturidi. Berbeda pendapat, kata dia, sifat ma'ani itu 8. Bukan, dia nambahin 1 sifat, namanya sifat takwin. Bagi Imam Maturidi, sifat takwin itu sifat af'al. Sifat yang sama-sama kerjanya itu menciptakan. Yang dengan sifat itu, Allah menyatakan, menciptakan segala sesuatu. Apa bedanya dengan Imam Asy'ari, Imam Sanusi? Oh, bedanya kalau Imam Sanusi, sifatnya 1, kudrat. Berapa? Kudrat, kerjanya 2. Suluhi sama Tanzizi. Sifatnya 1, kudrat kerjanya 2. Suluhi sama Imam Maturidi enggak. Ini 2 dibuang, dijadikan sifat kudrat dan takwin gitu loh. Sama, yang satu menyiapkan, yang satu memunculkan. Jadi sama. Kalau Imam Asy'ari itu 1 sifat punya 2 kerja, Imam Maturidi 2 sifat, 2 kerja, gitu loh. Sama-sama maknanya. Jadi beda dalam lafaz, bukan dalam makna. Jadi enggak ada perbedaan maksudnya. Terus inta'allah kot laman berhubungan bil khalqi kelawan penciptaan tusama din arani falkon en ciptaan. Wa inta'allah kot laman berhubungan Allah hadis sifat rizki kelawan rizki tusama moga din arani rizkon en rizki. Wain ta'ala kabil ihya ikelawan muribatan tusama ihyaan ing muribatan. Wahaka dalam saat terusnya wa ala hada dan ingatasi ikilah mendapat pasifatul af'ali mengkau utai sifat af'al iku qadimatun qadim. Nah, Imam Maturidi kalau begitu, kalau dua-duanya sifat berarti qadim semua dong. Kudrat qadim, takwin qadim. Sama saja ngomong salbiya apa? Suluhinya qadim, tanzizinya qadim gitu lah. Oh iya, tapi di makna kata Imam Maturidi, kalau kerjanya kepada menjadikan rezeki, maka disebut apa?
rizqon. Kalau kerjanya menghidupkan disebut namanya ihya. Nah, penyebutan itu namanya qadim. Allah itu razikun qadim. Allah itu ihyaun qadim. Allah itu mumitun qadim. Semua itu qadim, semua bagi Allah. Begitu loh. Kerjanya yang qadim beda sama yang dikerjain. Itulah. Jadi nama kerjanya yang qadim. Nama-nama kerjanya Allah itu qadim, maka disebut kerjanya Allah, kata yang tadi disebut qadim. Kalau kita kan enggak, kerja itu berkaitan sama yang dikerjain. Kalau yang dikerjain itu baru muncul, berarti baru kerja. Kalau kita memisahkan dari situ, imamatul dimisahin dari nama. Menghidupkan itu sifat kerjanya Allah yang enggak ada awalnya. Memang Allah itu sifat kemampuannya bisa menghidupkan. Bisa menghidupkan itu enggak ada awalnya bagi Allah. Maka disebut sebagai nama kerja. Ini beda penamaan saja. Kalau kita nyebutnya itu nama kerjanya baru, kalau Imam Al-Qurti nyebutnya namanya Qadhi. Warajihu utawi kolukang unggul yiku madhabul asyairah madhabi Imam Asyari min adami siya dati tilka sifati selangking ora anani nambahi sifat takwin wa min kaunil muradi dan selangking anani kang gentel bahkan min sifatil af'ali sang sifatul af'al iku ta'al lukadul kudrati ta'al lukil kudrah atan jiziyati kang tanjisi wa tilka ta'al lukati utai mungkono ta'al luk tanjisi iku hadisah dan hadisah wa ala hadha lan ing atas itulah mendapat sifatul af'ali mongko ta sifatul af'al iku hadisatun hadis. Ya. Wa fa in kila mongko lamun dum sababan idza kana nalikane ana apa sifatut takwin sifat takwin biha kang kelawan takwin al ijadu utai ijad wal idamu islam indal maturidi ya di mongko he ing maturidi fama mongko iku apa wajibatul qadrati tugas utawi kudrasi kudrat indahum mungguhe Imam Maturidi wa ujibalan dan jawab di anna wadifataha kelawan saat temani tugasi kudrat ikutahi atil mungkini niabakan mungkin lil wujud dimaring wujud wal adami lan adam dimakna jaklihi kelawan makna dede akan mungkin iku kobilan madab lidalika maring mkono takwin wujud wal adam. Wabuhisa lantin bahas fiha dal jawabi yang dalam ikilah jawab apa babul mungkini babul mungkin qabilun lidhalika fi dhatihi falah hajata mengkora ono kutuhan iku mawujud ilatahi atil kudrati maring nyapa kene kudrat lahu maring mungkin wabuhi balantin jawab di anal muroda kelan saat temen ikut albakan iku annaha saat temen ikut iku taja'alahu dadi akan apa kudrat yang mungkin qabilan madub lidhalika maring kono wujud qabul isti'dadin kelawan qabul isti'dad wa in kana najan ana apa mungkin iku qabilan madhab apa mungkin lidalika maring pana wujud qabulan zatian fataan. Terus ada mengatakan lah apa gunanya Imam Maturidi memasukkan sifat takwin wong sudah ada sifat kudrat kalau dua-duanya sifat itu ngerjain semua apa gunanya. Maka dijawab oh gunanya memasukkan sifat kudrat, sifat takwin itu untuk membedakan bahwa takwin itu memunculkan sesuatu dari tiada menjadi ada namanya takwin. Nah kalau kudrat ngapain? Oh kudrat menyiapkan, nyiapin sesuatu itu menjadi siap diwujudkan atau siap diadankan. Nah kalau mungkin itu kan memang selalu siap. Ngapain disiapin lagi? Mungkin itu memang sudah siap. Oh, dijawab lagi. Oh, maksudnya siap untuk dimunculkan itu maknanya sama dengan suluhi. Dengan ta'aluknya suluhi. Bahwa sebelum menciptakan alam ini, Allah itu bukan pengangguran. Kalau ditanya Allah itu sebelum bikin alam ngapain? Nganggur dong. Ya enggak nganggur, kira lo pulang kerja nganggur. Oh,
Allah sebelum menciptakan alam ini ya ada kerjanya. Ngapain kerjanya? Tadi menyiapkan segala sesuatu, siap dimunculkan dan siap ditiadakan. Maka dari jawaban ini sebenarnya enggak ada perbedaan antara keduanya, hanya perbedaan penempatan. Satu, dua, keduanya itu dijadikan sifat. Yang satu lagi sifatnya satu tapi kerjanya dua. Imam Maturidi sama Imam Ash'ari ini dua orang yang enggak pernah ketemu. Satu di Irak, satu di Afrika. Tapi kitabnya sama pahamnya. Ajarannya sama pahamnya. Maka dua-duanya dijadikan sebagai Imamul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu loh. Enggak pernah janjian, enggak pernah ketemu, enggak pernah. Begitu muncul kitabnya, sama munculnya. Maka dua-duanya diakui sebagai Imam Ahlus Sunnah. Dan enggak ditemukan pada masa itu orang-orang yang menuliskan kitab akidah seperti keduanya, enggak ada. Makanya semuanya menginduk kepada Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Keduanya enggak ada perbedaan, hanya ada beda dalam lafaz, penamaan-penamaan, bukan dalam makna. Terus, wes. Qaluhu tu sama sifatul ma'ani wallahu a'lam bisawab wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اقتربنا بأننا اقتربنا وأننا اقتربنا على الهوى اقتربنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وأمي براءتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الملات وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع واجعل المجهول المنى لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي بكل سوري صلى وسلم ربي عليك يا عبد الحبي والدي وصحبي عدد قصي صحبي والحمد للإله البدي والتناهي سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yeah.